Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus Tunggal Jaya yang menggunakan armada Jetbus 3 SHD ya. Untuk modnya ini mod free dari Asia FM yang statusnya ya free ya. Dan untuk liverynya itu saya dapatkan free juga dari channel YouTube-nya Blablabla. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk unitnya seperti ini ya. Cakep banget, kece badai ini ya. Ini untuk busnya itu digunakan untuk AKAP ya, yaitu dari rute Cirebon sampai ke Lurah Agung. Untuk bodinya masih cakep banget ya. Ini saya menggunakan varian yang pariwisata standar dari Asik FM. Jadi untuk variasinya cuma di bagian kepet saja teman-teman. Nah, untuk interiornya seperti ini, menggunakan Hino RM280 ya, tentunya yang sudah space frame. Oke, kita lanjut, kita langsung saja mulai perjalanannya. Oke, ini kita belok ke kanan teman-teman. Untuk unitnya ini itu unit lama ya teman-teman. Jadi yang baru adalah liverynya karena dibuat oleh channel YouTube Blablabla ya. Oke, ini kita sedang berada di Banjarmasin ya. Untuk rutenya kita menyusuri map yang ada di busit. Jadi kita menggunakan map ori, tentunya yang sangat mantap sekali teman-teman. Oke, tadi untuk settingannya sendiri, ini sebenarnya settingan yang saya suka ya, karena untuk modnya ini stabil, gasnya mantap, terus untuk remnya juga sangat mantap teman-teman. Namun ya itu tadi ya, karena ini modnya mod lama, jadi untuk fitur-fitur seperti interior kotor itu masih bisa terjadi teman-teman, karena tidak atau ada belum ada updatean ya. Yang ada updatean itu kan yang ini ya, Jetbus 2 SHD Mercy dan juga yang Scania teman-teman. Oke, ini kita tadi belok kiri teman-teman. Untuk unitnya cakep banget ya, ini menggunakan unit Hino RM yang sebenarnya masih cakep banget, apalagi dipasangkan di bodi Jetbus 3 ya. Kalau menurut saya Jetbus 3 ini sebenarnya masih bagus banget ya, bahkan untuk peredarannya itu masih banyak sekali operator bis yang masih menggunakan dari Jetbus 3 ini. Untuk yang jarang kelihatan itu malah yang Jetbus 2 dan Jetbus 1 ya, atau Jetbus AD itu jarang banget teman-teman. Kalau mungkin ya ada karoseri yang membuat Jetbus HD namun lampunya menggunakan SHD, bodinya SHD double glass namun lampunya itu menggunakan lampu Jetbus 1 ya, atau Jetbus HD itu gimana ya bentuknya, apakah cakep gitu ya, karena Jetbus HD itu kan lampunya khas banget ya, apalagi lampunya itu beda dengan bodi-bodi yang lainnya, jadi masih cakep lah ya. Kalau dipasangkan double glass itu gimana ya, belum ada ya. Kalau Jetbus 2 kan ada, karena evolusi Jetbus 2 itu kan New Setra baru ke SHD yang double glass gitu ya. Kalau yang Jetbus HD itu kan belum ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini untuk kita sudah ini ya, hampir memasuki dari loading map yang pertama teman-teman. Ini kita belok kiri. Nanti kita akan melintasi jembatan yang ikonik sekali ya, yaitu jembatan yang ada di map ini teman-teman. Pastinya teman-teman sudah banyak yang tahu ya, karena rute busit ini kan agak muter-muter gitu ya. Sebenarnya ada jarak yang lebih dekat namun dipilihkan di rute terjauh. Seringkali kita dihadapkan dengan ya hal-hal seperti itu ya. Nah, itu dia jembatannya, khas banget ya. Jadi suspensinya itu mentul-mentul banget ya, jadi sangat mantap sekali teman-teman. Dan di siang hari yang cerah ini di busit ya,
kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya teman-teman. Semoga saja buat teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah tetap semangat, yang mungkin hari ini bekerja tetap semangat juga teman-teman. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya semuanya itu menjadi barokah ya teman-teman. Jadi misal kita tuh di kantor menghadapi suatu masalah, biar barokah kita harus ikhlas gitu ya, ikhlas dalam menjalaninya gitu ya. Jadi biar ya setidaknya kita menabung lah ya, menabung itu tidak hanya di dunia saja dalam bentuk materi uang, namun juga dalam bentuk materi mungkin pahala mungkin, atau kebarokahan, atau membantu sesama gitu ya. Kita harus saling membantu teman-teman. Nah ini kita akan memasuki loading map yang pertama ya teman-teman. Jadi ini setelah gapura ini kita akan masuk ke loading map yang pertama teman-teman. Nah ini dia. Dan sekarang kita loading map pertama ya. Ini loading mapnya ya, khas ya, khas dari Busit versi sekarang teman-teman. Jadi ya cukup ikonik sekali ya, ada orang yang memakai seragam pramuka dan juga beberapa ikonik lainnya teman-teman. Nah kita lanjut teman-teman, kita mulai perjalanan ini ya. Tuh kita ngeblong aja, namun kita harus hati-hati dan juga jaga jarak ya, jangan sampai nabrak teman-teman. Kalau nabrak itu yang rugi tidak kita sendiri, namun juga orang lain. Karena jika nabrak kan mobil kita, terus mobil orang lain juga, itu kan ikutan penyok teman-teman. Apalagi di trafik ini ya, trafiknya itu kadang kacau sekali gitu ya. Dan kita akan cari tempat pemberhentian ya, mungkin nanti kita akan cari bengkel-bengkel mungkin ya. Karena ini ceritanya kita akan mau ini apa ya, istilahnya kita perbaikan tipis-tipis gitu ya, biar armadanya itu sangat prima teman-teman. Nah di depan sana itu ada bengkel sepertinya. Nah itu dia, itu apa ya nama bengkelnya, wah itu saya nggak lihat ya. Oke kita masuk saja. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.